mana nih sekarang? Ini di Senayan, Tenis. Ngapain sini? Nah, Hello Fest yang ke-10 2014. Jadi apaan di sini? Finalis dong. Masuk dua. Finalis ya? Iya kan? Finalis ya? Filmnya kayak gimana? Biker. Nih, kayak gini nih. Assalamualaikum. Nah, itu tadi apa? Biker. Biker. Terus, biker satu, kan? Katanya ada dua. Satu lagi apa? Lagi nih. Keren. Lagi. Ya. Coba tarik dari mana? Nih. Sekarang kita lagi menuju ke pintu khusus finalis. Nih, ya kan? Kelihatan nggak? Iya, gitu deh. Pintunya khusus nih. Ternyata dipisah antara penonton biasa sama finalis. Tapi parkiran tetap. Finalis itu lah. Keren asli. Sekarang waktunya kita ngepot dulu, oke? Kita cari tempat potnya di mana? Ini kayaknya nih. Itu bukan. Sini ya. Coba kita ke Polar Bear dulu. Udah dari Polar B, sekarang kita ke A, mundur ya, terbalik. Udah ada di dalam teater Hello Fest 10, lagi nunggu penayangan film 8 detik. Udah pasti jagoannya tetap biker dan belanja online dong. Layarnya masih kosong, orang-orang baru pada masuk ke dalam, pintu-pintu baru ke bangku-bangku baru keisi, bawahnya juga udah mulai rame, udah mulai pada standby nungguin. Nggak mau rugi lah, takut keburu diisi orang. Ini saya jalan ke tengah-tengah, syukur-syukur nggak ditimpukin ya. Cukup sekian laporan saya di lapangan. Sambil nunggu kita masuk ke teater lagi, kita foto ke Tomo Cosplay dulu. Kita lagi nungguin acara mulai menonton jam detail film 8 detik dan film pendeknya. Oke. Okay. Ini ya, kita jam berapa nih?
jam 6:30 pas. Katanya sih 6:30 mulanya, cuma nggak tahu dia biasa Indonesia. Hari kedua. Masuk dulu lah, nah. Hari kedua. Sambil nunggu pengumuman kita jalan-jalan dulu. Foto-foto lagi ya, cosplay. Kurang banyak kemarin. Jadi cosplay yang lebih fuck. Nah, udah di dalam nih. Sekarang cosplayernya makin banyak. Udah keren. Ya. Hot-hot. Ya, hot. Ya,